Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Baik lagi, Reysha lagi ada di Oto Project Garage. Dan di samping Reysha udah ada mobil Honda City Hatchback warna hitam nih. Kira-kira dipasangin apa? Dia ini udah dipasangin auto dual system, door seal plate, dan juga ada body kit juga. Langsung aja kita review yang pertama yang udah kelihatan, yaitu si body kit ini. Nah, body kit Oto Project ini langsung dapat satu set, yaitu bagian depan ini bisa dilihat. Nah, kebetulan yang dipasang ini sudah sewarna sama body, yaitu glossy black, tapi kita juga jual mentahannya dan kalian bisa langsung ngecat sendiri sesuai dengan warna body mobil kalian. Dan juga yang kedua, dia itu nggak pakai pengeboran-pengeboran sama sekali, sudah plug and play, jadi pemasangannya itu nggak merusak eksterior mobil kalian. Nah, bisa dilihat ya, ini itu body kita makin keren banget nih, mobil city jadi kelihatan makin sporty, makin kece, dan juga dia itu tidak mengganggu kalau misalnya melewati jalan-jalan rusak atau polusi itu, jadi masih aman banget. Nah, ini bagian depannya, dan juga kita juga langsung dapat bagian sampingnya nih sahabat Oto. Nah, ini kebetulan dia customernya ngecat sendiri, jadi ada tambahan warna merahnya di sini. Jadi customernya itu langsung beli mentahannya dan ngecat, proses ngecatnya itu dia sendiri. Jadi tinggal disesuaikan aja sama selera kalian gitu. Dan juga dia itu sudah termasuk bagian belakangnya. Jadi sudah komplit banget di body kit dari Oto Project itu, langsung satu set bagian depan, bagian samping, dan juga bagian belakang. Lanjut lagi, ada aksesoris apa? Kita masuk ke dalam ya. Aksesoris selanjutnya yang dipasangin di mobil City Hatchback-nya itu adalah si door seal plate ini nih sahabat Toto. Ini kebetulan dipasangin adalah door seal plate yang with lamp, tapi Oto Project juga punya another option, yaitu yang no lamp. Jadi tinggal sesuaiin aja sama selera kalian. Ini udah terpasang yang pakai lampu, jadi bisa kelihatan banget waktu kita buka pintunya, si door seal plate langsung menyala nih sahabat Toto. Jadi desainnya stylish banget, dan juga fungsinya itu adalah supaya frame pintu mobil kalian itu nggak kena gores-gores atau lecet-lecet kalau misalnya orang keluar masuk ke dalam mobil, jadi aman banget. Jadi kalau misalnya masuk ke dalam mobil, tinggal injek ininya aja, aman, gak perlu takut si catnya ini rusak karena sering diinjek sama sepatu. Itu dia, ini adalah si door seal plate. Dan aksesoris terakhir itu Reysha mau demonstrasiin ada auto dual system, kita lihat yuk langsung. Nah, selanjutnya yang dipasangin adalah auto dual system, gabungan antara auto folding system dan juga auto window system. Kalau auto folding itu dia adalah bisa membuka dan juga menutup kaca spion mobil secara otomatis. Dan yang kedua, langsung aja kita praktekin si auto window system ini. Dia bisa membuka kaca langsung empat-empatnya secara otomatis dengan kondisi mesin mobilnya itu lagi mati guys. Langsung aja kita demonstrasi ini ya. Kita pencet buka, tutup, buka. Dia langsung terbuka empat-empatnya nih sahabat Oto. Dan juga kita bisa langsung naikin kacanya empat-empatnya sekaligus, tinggal mencet tombol kunci dua kali. Satu, dua. Dan fungsi yang kedua, dia juga bisa menurunkan kacanya sebanyak 3 cm aja, dan itu bisa berkali-kali. Jadi kalau misalnya kalian mau meninggalkan, mau mengebuka kaca sedikit-sedikit dari jauh supaya sirkulasi udara masuknya, itu bisa banget nih sahabat Oto. Tinggal dipencet aja, tutup, buka, tutup. Ini Reysha ulangin lagi karena udah tertutup sama talang air ya. Tutup, buka, tutup. Nah, udah kelihatan nih sahabat Oto, sekali lagi. Tutup, buka, tutup. Dia akan turun sebanyak 3 cm aja. Dan juga kita juga bisa langsung naikin empat-empatnya. Langsung aja kita pencet satu kali tombol kunci. Dia langsung tertutup dari belakang dan juga sampai ke kaca depannya. Nah sahabat Oto, itu aja aksesoris yang kebetulan udah dipasangin di Honda City Hatchback customer kita yang datang ke Oto Project Garage. Buat kalian mau langsung dapetin, mau beli, mau fitting, atau mau langsung dipasang di mobil kalian, langsung aja datang ke Oto Project Garage, retailnya Oto Project di Ruko Sedayu Sukuna Blok I nomor 8. Kalian bisa langsung datang ke sini dan langsung pasangin di mobil kalian. Oke, segitu aja video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kalian supaya siapa tahu teman-teman kalian ada yang lagi nyari aksesoris Oto Project. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Oto Project. Thank you guys for watching. See you in the next video. Oto Project, bikin mobil, Oto keren. Bye-bye.